Halo guys, jadi di konten kali ini saya akan memberitahu cara cepat dimonetisasi oleh YouTube. Namun sebelumnya saya minta jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya. Dimonetisasi adalah harapan bagi seluruh YouTuber. Namun sebelum dimonetisasi kita harus memenuhi syarat-syarat yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber yang harus kita penuhi. Adapun beberapa langkah yang harus kita lakukan agar cepat dimonetisasi adalah langkah pertama, perhatikan konten video kita. Jangan ada konten kita yang bersifat kekerasan, pelecehan, provokatif maupun lainnya, namun bersifat edukatif dan bermanfaat bagi orang lain. Langkah kedua, cek spam komentar. Di sini saya membuka dari aplikasi YouTube Studio. Lalu dipublikasikan, di dalam publikasi itu ada tiga, yaitu dipublikasikan, menunggu peninjauan, dan kemungkinan spam. Di sini kita membuka kemungkinan spam. Jika ada suatu komentar yang bersifat spam, kita bisa menghapus maupun menceklist komentar itu. Namun di sini saya menghapus dengan tanda tong sampah itu. Lalu klik hapus. Lalu komentar tidak ada lagi yang spam. Langkah ketiga, perhatikan video kena copyright. Jika ada salah satu video kita yang terkena copyright, lebih baik kita buat privat ataupun tidak publik. Dan yang terakhir, cek email. Jika kita mendapat email dari YouTube menyatakan bahwa kita memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, berarti kita tinggal menunggu monetisasi. Itulah berdasarkan pengalaman saya. Semoga konten saya ini bermanfaat bagi kita semua.